stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close every minute in this hourglass, you hold. Potret kedekatan Prilly Latuconsina dengan Irzan Faik. Pasca putus dari Maxime Bolter, aktris Prilly Latuconsina kerap dikabarkan menjalin kedekatan dengan sejumlah pria. Yang terbaru, nama aktor muda Irzan Faik disebut menjadi kekasih teranyar sang aktris. Indikasi itu pun diperkuat dengan beberapa kemesraan yang dibagikan di sosial media. Sayangnya, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari keduanya terkait hubungan yang terjalin. Seperti yang terjadi saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Prilly masih terkesan malu-malu mengungkap hubungannya dengan Irzan Faik. Tak menampik atau mengiyakan, ia malah terkesan memberikan jawaban yang menggantung. Aduh gimana ya dengan Irzan Faik, ah pokoknya adalah, rahasialah, hahaha, ucap Prilly Latuconsina sambil tertawa. Diakui Prilly, saat ini memang dirinya mengaku lebih menjaga privasi, termasuk untuk urusan asmara. Hal itu ia lakukan untuk mencegah adanya pro dan kontra di publik soal pasangannya kini. Buat aku personal life is my privacy. Aku nggak mau banyak orang ngeributin masalah privasi aku, capek ah. Ntar aku posting sama ini protes, sama itu protes. Aku udah merasakan itu dari zaman sinetron aku dijodoh-jodohin. Ya hampir setiap hari muka saya di infotainment, entar jalan sama si ini heboh, dikira ganti-ganti cowok. Saya udah males kasih tahu personal life aku gimana, love life aku gimana, paparnya. Kemarin kan sama yang sebelumnya terbuka banget, aku repot. Ribetnya gini, aku kasih tahu pacaran sama siapa, nanti pas putus aku ribut lagi, aku yang putus yang ribut netizen, jadi biar jadi rahasia kita aja, lanjut Prilly. Saat ini, memilih untuk merahasiakan kisah asmara, termasuk soal kabar kedekatannya dengan Irzan Faik adalah keputusan terbaik. Menurutnya, untuk urusan asmara, dirinya sama sekali tidak punya kewajiban untuk mempublikasi karena berkaca dari pengalamannya di masa lalu. Prinsip aku itu, aku nggak mau yang gimana-gimana banget, karena buat aku itu, go public soal asmara bukan yang kewajiban banget, tingkatnya.